Sebelum melanjutkan ke ahli berikutnya, ada permintaan dari saksi, satu orang, karena uh, akan menguji di Universitas Sriwijaya uh, pukul 15, mohon satu didahulukan jika diperkenankan yang mulia, satu orang. Silakan, ya terima kasih yang mulia. Saudara Arief Patramijaya minta izin di. Yang sudah disumpahkan, Pak Heru? Yang belum, yang Belum ya? Oke, okay. ya. Sudah terlambat, minta cepat pula. Belum disumpah pula. Terima kasih yang atas kebiasaan. Pak Arif agama Islam ya Pak Trajen ya panggilannya formalnya kok Arif Patra Wijaya Oh iya oh, gimana ini? lawyer senior kok identitasnya beda-beda baik supaya uh, untuk memenuhi ketentuan peraturan undang-undangan di mohon untuk mengucapkan sumpah dulu akan dipandu yang mulia Bapak Tuan Mansur untuk saksi baik yang mulia terima kasih bapak Dr. arif patrawijaya SHLM. Ya. ikuti lapas sumpah uh, ahli eh, lapas sumpah saksi yang akan saya tuntunkan menurut agama islam bismillahirrahmanirrahim demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya. Tidak, lain tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih yang mulia Ketua. Terima kasih yang mulia. Silakan di podium Pak Patra Ini uh, mau menjelaskan berkaitan dengan <kuh> kesalahan KPU dalam penetapan pasangan calon. Izin Hati -hati yang mulia ya. saya ambil. Berikutnya siapa nanti Pak Eru Setelah ini? setelah ini lanjut ahli lagi ahli siapa ya uh, fit andrison phd yang mulia fit andrison Iya, waktunya 15 menit pak termasuk untuk soalnya jawab pak baik langsung yang mulia langsung Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Hakim Konstitusi, para pemohon, kuasa pemohon, dan semua yang hadir di sini. Nama saya Arief Patra Mijaya, saya diminta untuk menjadi saksi dalam kapasitas saya selaku Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Jilid II, atau disingkat TPDI Jilid II. TPD ini mendapat kuasa dari tiga orang aktivis yang konsisten punya mimpi negara demokrasi yang berkeadilan. Petrus Haryanto, mantan aktivis Sekjen PRD 96 yang dipenjara karena memperjuangkan demokrasi. Azwar Furgutyama, juru bicara Forum Kota dan yang ketiga Fenri Tendri. Oleh karenanya, pada waktu itu TPDI dan saya sendiri ya bersedia untuk memberikan bantuan hukum secara pro bono untuk mengadukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU yang perlu kami jelaskan pada pokoknya adalah bahwa dalam persidangan DKPP itu merupakan persidangan yang terlama sepanjang DKPP terbentuk. Kami mendaftarkan bulan November, dibuka persidangan empat kali, baru diputus Februari 2024. Padahal kita tahu biasanya DKPP tidak lebih dari dua minggu. Yang mulia bahwa dalam pengaduan itu DKPP telah memutus perkara pada tanggal 5 Februari 2024. Sebelum saya sampaikan fakta persidangan dan keputusannya, izinkan kami menyampaikan satu kutipan dalam kesimpulan TPDI jilid 2. Without ethic man has no future. This is to say mankind without them cannot be itself. Ethics determine choices and action and suggest difficult priorities. Tanpa etika manusia tidak mempunyai masa depan. Artinya tanpa etika manusia tidak bisa menjadi dirinya sendiri etika menentukan pilihan dan tindakan serta menyarankan prioritas yang sulit. Oleh karenanya, pada pengaduan ini telah dibuktikan sejumlah fakta-fakta persidangan yang pada intinya DKPP memutus KPU telah melanggar pasal 11 huruf A dan huruf C pasal 15 huruf C dan pasal 19 huruf A peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sehubungan dengan pendaftaran dan pencalonan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Betul forumnya pada waktu itu adalah memeriksa etika namun isi pasalnya, saya bacakan pasal 11, KPU tidak melakukan tindakan yang secara tegas diperintahkan oleh undang-undang. Itu inti pelanggaran di pasal 11. KPU tidak melakukan tindakan yang mentaati prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Itu adalah isi pasal 11 huruf A dan huruf C. DKPP juga memutus KPU melanggar pasal 15 huruf C yang menyatakan bahwa semestinya KPU dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus didasarkan dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia, undang-undang dan peraturan yang khusus menyelenggarakan pemilu. Inilah yang dilanggar oleh KPU. Lalu yang terakhir Pasal 19 huruf A yang menyatakan semestinya KPU menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya yang mulia, DKPP pada tanggal 3 November 2023 memutus mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian yang kedua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir. Terakhir ketiga maksudnya. Dalam perkara 135, 136, 137, 141 kepada saudara Hasim Asari selaku teradu satu pada waktu itu. Yang ketiga, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada semua anggota KPU. Terakhir yang mulia saya sampaikan, kalau saja KPU dalam persidangan itu ahli menyampaikan yang diajukan di bawah sumpah, kalau saja KPU tidak melanggar pasal-pasal yang disebut tadi, pasal 15 huruf C, pasal 19 huruf A, maka tentu saja Saudara Gibran Rakabuming Raka, Buming Raka tidak akan lolos dalam verifikasi dan ditetapkan sebagai calon wakil presiden itu dalam sudah, pemilu itu sudah tahun 2004. Pak Petra, itu sudah pendapat yang terakhir itu. Yang terakhir mohon dikesampingkan. Saya tutup dengan perkataan terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sebagai saksi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak tetap di situ, barangkali ada pertanyaan dari... Baik, Yang ya, Mulia. Dari Kuasa Hukum, silakan. Ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Uh, saksi, tadi saksi telah menjelaskan dan mengutip berbagai macam peraturan ya, pasal-pasal yang disebutkan itu secara norma. Yang ingin saya tanyakan tadi juga menyebutkan mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan oleh saksi, seperti itu, Toh. Nah, yang ingin saya tanyakan apa tindakan yang dimasukkan di dalam norma-norma yang disebutkan tadi terus apa juga yang dimasukkan sebagian yang dikabulkan tadi seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin e, mendapat gambaran karena kita tentunya tidak mengikuti persidangan yang ada di di KPP tersebut. Apakah saksi bisa menggambarkan proses persidangan di KPP itu sendiri? Tadi saksi menyatakan tidak hanya sekedar persoalan etik seperti itu, tapi menggambarkan bagaimana proses persidangan itu dan tentunya eh, menghadirkan berbagai macam pihak, termasuk dari pihak dirjen perundang-undangan dari Kumham, apa pandangan dan pendapat dirjen? Jangan pendapat pak, nggak bisa. Bukti ahli, saksi. Pendapat soalnya. pada waktu disampaikan di persidangan oh, itu. setahu so saksi ya? Ya. Yang saya, Silakan. Saya ulangi lagi yang mulia. Apa pandangan dan pendapat yang dikemukakan oleh Dirjen Perundang-Undangan Kumham pada waktu persidangan di DKPP itu menyangkut tentang PKPU yang pertama maupun PKPU yang kedua tentang proses pencalonan itu? Terima kasih. Dari termohon Ada masih satu, dari satu satu pertanyaan saja. Silakan. Uh, saya ingin tahu, saudara saksi, apakah di dalam proses di DKPP itu juga dibahas? bahwa seluruh pelanggaran yang tadi dimaksudkan oleh uh, kode etik perilaku penyelenggara pemilu itu juga berkaitan dengan azas dan prinsip azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Apakah juga dibahas seperti itu dan berkaitan dengan hal itu? Terima kasih. Baik, dari termohon. Terima kasih majelis kepada saudara saksi berdasarkan perkara yang saudara saksi ikuti dan sampai kepada putusan DKPP bertanya adalah apakah dalam putusan DKPP tersebut KPU dinyatakan tindakannya tetap sah dalam menetapkan Gibran atau tindakan KPU menetapkan Gibran dianggap tidak sah. Terima kasih. Baik, yang diketahui ya Pak Patra. Kemudian dari pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi Pak setelah DKPP menjatuhkan saksi peringatan keras terakhir kepada Saudara Hasyim Asyari, Ketua KPU, apakah fakta yang terjadi kemudian KPU membatalkan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Bin Raka atau tidak? Itu sih cukup dari baik dari hakim. Cukup, silahkan Pak Patra dijawab singkat-singkat saja. Terima kasih, Yang Mulia, menjawab pertanyaan kuasa pemohon. Apa maksud dari dikabulkan sebagian? Yang Mulia, kami pada waktu permohonan di DKPP, permohonannya banyak, antara lain ya minta dikoreksi produk dari KPU karena kami teringat itu pernah dilakukan oleh DKPP pada saat di bawah Prof Jimli. Kami juga minta KPU anggotanya ini karena melanggar tadi diberhentikan secara permanen. Karena pada waktu DKPP dipimpin oleh Pak Muhammad itu juga di Kabulkan, nah, yang dikabulkan sebagian hanya dinyatakan bahwa KPU ini telah melanggar pasal yang disebutkan tadi dan diberi beri peringatan keras terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, proses persidangan DKPP memanggil Bawaslu. DKPP memanggil juga. Dirjen Peraturan Perundang-Undangan. Pada saat persidangan, jelas Bawaslu menyampaikan dalam proses verifikasi, Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan. Kenapa? Karena sistem silonnya tidak dapat diakses. Begitu juga, waktu Dirjen DKPP dihadirkan, Fakta persidangan bisa dibuka dalam putusan tanggal 5 tadi disampaikan oleh Dirjen ya. Pernah KPU mengirimkan surat untuk perubahan peraturan KPU tujuh hari setelah tanggal 16 Oktober. Saya ulang, tujuh hari. Lalu oleh Dirjen PP dikembalikan yang mulia. Eh nggak bisa begini KPU. Masa langsung minta draftnya diubah dan disahkan? Harus konsultasi dulu kepada DPR. Maka dikembalikan nih sama Pak Hasim. Eh tolong dulu ya prosesnya konsultasi. Proses itu baru dijalankan setelah tujuh hari, barulah ketemu tanggal 3 November, sorry, tanggal 3, ya, itu diterbitkan peraturan KPU nomor 23. Ya, Majelis mohon di ini klarifikasi di peraturan mana yang di, yang diminta untuk diubah itu Majelis. Tadi ada disebutkan oleh uh, saksi, peraturannya ya. dimintaan KPU untuk diubah. Tahu Tadi tidak, tidak peraturan disebutkan. Mana yang minta diubah? Ya. Peraturan Jadi, mana yang mulia, yang pada waktu KPU ini menerima berkas, Bawaslu menyatakan dalam persidangan mereka menggunakan pedoman pengawasannya dengan menggunakan peraturan nomor 19. Itu yang dia gunakan. Begitu juga KPU. Jadi pada waktu itu berdasarkan peraturan nomor 19 tahun 2023, syarat capres dan syarat cawapres itu harus paling rendah 40 tahun belum diganti. Ya itu tidak ditanyakan tadi. Ya itu yang... tadi yang ditanyakan. Makanya ya. KPU Kaya... ya bilang bahwa tolong ini saya mau ubah yang mulia kepada Dirjen PP oleh Dirjen PP dikemaliin nggak bisa ya. harus konsultasi ke DPR DPR, DPR dulu itu, ya. iya gitu oke yang pertanyaan Pak Yani satu lagi yang kedua ini terkait dengan uh, asas ya kalau dalam putusan kita baca yang dilanggar oleh KPU ini tentu saja asas profesional dan asas ke menjamin ketidakpastian Pak Bambang jadi KPU ini waktu bekerja tidak menjamin kepastian hukum itu maksud asasnya. Ya, silakan kuasa pemohon mengecek peraturan. Ya, yang dari Pak Bambang, yang nah, ada tidak sekarang, pembahasan etik itu. Ya, KPU apakah yang menyatakan tidak sah ya di KPP ya seperti saya seba sampaikan di dalam putusannya hanya dikabulkan sebagian. Jadi DKPP tegas menyatakan bahwa Pak Simasari dan anggotanya semua itu telah melanggar tiga pasal. Karena melanggar tiga pasal itu diberi teguran keras terakhir. Di luar itu nggak ada putusan DKPP. Makanya diajukan ke PTUN atau di sini mungkin. Yang ketiga, fakta apakah KPU membatalkan ya di dalam putusan DKPP tidak ada amar putusan yang lain-lain hanya itu. Ya sudah itu terus tinggal ulang-ulang. Ya. <laughs> ya. Cukup. Cukup. Baik, Yang Mulia Majelis. Terima kasih. Termohon. Apa, Pak? Karena ini fakta dan kami juga ada dalam peristiwa itu, penting kami klarifikasi satu hal. Itu tidak usah nanti Bapak punya uh, instrumen untuk mengkanter itu. Baik, makasih. Terima kasih Pak Putra. Lebih Ramaih. kurang saya mohon maaf kalau ada kekurangan saya juga mohon maaf kalau ada kebenaran semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. <coughs> Silakan ahli berikutnya Pak Fit